What about a hit? What about a hit of your low? Start to shake with your head. Will it ever click? Will it ever click? Are you a freak? You turn and face me. Maybe this time I'll choose. What about a hit? What about a hit of your low? Start to shake with your head. Will it ever click? Will it ever click? Are you a freak? You turn and face me. Maybe this time I'll choose. Jalan-jalan. Beneran gak jalan-jalan. Cuman emang naik motor, jadi gak jalan. Capek cuy. Masuk YouTube kakak Jarun. Ngalaman teman-teman. Lo ngeblok banget kelihatannya. Lo yang di-blok ya. Halo guys. Kali ini kita sama anak osis mau touring ke Siwangi. Dan teman mereka guys. Apa sih lo dia gue ngantuk? Mau touring ke Ciwangi lewat pada rincang, Ciwang Mas pada rincang ya. Ciwangi, Ciraporwangi. Dia salah cuma lagi ngelesen aja. Ya ke Ciwangi, Ciraporwangi. Tapi kita lihat di jalan keabsurdannya kita. Ntar dipegangin sama dia kameranya. Sampai jumpa nanti. Oke. Kita cek personil dulu. Pertama ada Alip, ada Danya, ada Reta, ada Dita. Segbit berapa? Segbit palsu. Ada ketua kita, Ketos, Popong, Rizky Amunullah. Ada Iki, ada ceweknya Iki, ada Rapli, My Twins, ada Putra, ada Sapung, ada Ardianto, kuat. Sesuai dengan protokol kesehatan guys. Tuplak. Ada Bang Rai, ada Sogunnya sorot. Oh iya Sogunnya sorot. Dia akhirnya touring pakai Sogun dong. Setelah sekian lama, mantap. Ini kita lagi di Palima, pemancing Palima arah sono pada rincang. Ciomas dulu. Ntar belok pada rincang. Ntar kita lihat nanti di sana ya. Kita baru aja sampai dan ini adalah Cirahap. Cirahap itu terletak di pada rincang, tepatnya di desa mana ya? Saya nggak tahu tadi, nggak lihat, lupa lihat ya. Tuh kolamnya begini, banyak anak-anak. Bisa lihat airnya? Nih, ini kolamnya atas bawah ya. Kita paling bakal nyewa saung. Ntar kita review kolomnya ada berapa.
Ini tempat wudu, tempat wudu. Kita lewat sini. Pakai itu Ji, Ki, pakai mesin. Iya, ke sana. Enggak lah, ya kali bos. Ih, ada ikan kecil sini. Ada ikannya. Ini adalah kolam. Kolam babi. Ini kalau view dari atas, ini kelihatannya kayak bentuk apa tuh? Love. Kayak bentuk ini. Sayangnya kita nggak punya drone ya. Udah, kita menikmati amben. Sudah dapat tempat. Itu kan amben nyebutnya juga. Orang Sunda, orang Matu. Amben. Itu kan amben, tempat duduk. Oke guys, kita nyoba berenang di kolam yang berbentuk love. Kalau dari atas itu sudutnya di situ tuh, love di situ. Ini review airnya ya, dingin banget demi dah. Ini gue ngadep bawah tuh, pasti gue. Jadi dia tuh bawahnya tuh batu, bukan keramik. Jadi jernih gitu kelihatannya. Rap, review Ki, gimana? Mandi di sini, berendam di sini. Mandi gelo bacok, cok. Enak. Airnya adem. Biasa yeah. Di sarang mah ngadar dingin ya. Airnya panas semua. Air sawah. Bagus banget ya, gila. Kayak jernih banget gitu loh. Suka ya, tapi kan ini sarang, cok. Iya. Ini sih sarang. Kabupaten. Iya, kabupaten. Kita berenang di bawah pohon-pohon, asik banget, sumpah. Aduh. Asik banget ya. Bisa nyewa ban juga. Kalau mau berenang sini pakai ban bisa ban. Tapi gua enggak tahu harganya berapa. Pung. Dadah, Pung. Ada Putra Doyong. Ini juga Putra Doyong. Gua enggak berani berenang sambil nyelam. Dingin. Jangan sampai. Gua mau ke situ. Dingin banget. Oke. Jadi kita habis pesan telur. Harganya telur pesan mie. Harganya 9.000. Masih murah, tenang aja. Untuk wisata di sini masih murah, masih murah. Ini kita lagi istirahat. Abis ini, jadi abis ini kita mau ke Warwangi. Kan masih satu apa daerah tuh? Kan pada Rincang, Cirahap. Nah, sana tuh Warwangi lewat NF. Jadi kita sekalian ke sana, nyore di sana mungkin ya, ngeliat-liat senja aja. Ntar gimana di sana kita lihat nanti. Ngomongnya belibet banget. Sih. Oke okay guys, jadi sekedar info, tadi kita kan di atas itu ditarikin tarif satu orang itu 5.000. Nah, nanti kita turun ke parkiran itu, bayar lagi kalau nggak salah 5.000.
Ya, parkir 5.000. Jadi total mungkin 10.000. Nah, kalau yang ini tuh gratis, yang sono tuh. Yaudah, itu aja. Jadi barusan ada tragedi. Shogun bablas. Tahu di mana sekarang? Lagi dikejar Malip. Jadi dia lewat nyeng gitu. Gila sih udah hampir semenit lebih. Kekejar enggak ya? Malip yang udah. Wih. Jauh bener, Bos. Ngejarnya. Aduh, ya bocor dong. Bocor. Ya bocor dong. Tambal dulu aja, Ray. Bocor, guys. Kita bareng sama anak-anak OSIS 36. Pokoknya kalian harus ikutin perjalanan kita. Tadi kita udah ke Cirahap, sekarang ada di sini. Jadi ini adalah view dari Warwangi. Sebenarnya gua udah pernah ke sini, cuman ya ada yang berbeda sih sebenarnya itu. Ada kolam renang ya sekarang, ya kan? Sekarang anak-anak OSIS. Halo Eta. Jadi kita lagi di Enggak apa-apa. Di Warwangi. Terus tadi tadi jalannya nonjok, turun gitu. Kane banget, Lur. Shogun mantap pokoknya. Enggak ada lawan. Number one. Aduh, ya bocor dong. Ya bocor dong. Tambal dulu aja, Ray. Pelan-pelan, santai. Tikernya ada tuh. Au. Enggak kena. Au. Di sini aja nih. Ya di bawah yuk. Ayo di bawah yuk, baru tiker yuk. Ntar pulang ntar. Ntar pulang ntar. Komen anjing. Jarak, vlog gue. Guys, kita baru nyampe Warwangi. Kita mau nadu-nadu di sini aja. Ya enggak, Rap? Yo, Yo. Kita dua kali ke sini, dua kali. Tiga kali gua. Tiga kali. Dia tiga kali, gua dua kali. Nih. Udah ada banyak yang beda di sini. Kayak apa ya? Udah kayak dipeningkatin gitu loh. Upgrade, upgrade. Tuh, Bul, rusak, Bul. Bagus banget. Jangan deh, mau megang dong. Rasanya apa itu? Ih, panjang banget bulu matanya. Awas. Ganjen nih. Ih, males banget sih. Ih, dia butuh lulusan. Gue yang manggil juga. Jangan gitu. Greget kan. Orang mah bawa makanan kita. Dia bukan pilek emang kayak gitu. Kayak Amer. Au. Ih, enggak dia apa. Ih, berbulu. Emang berbulu. Kaget bu. Ambilin
gigit. Sayang, kita nggak bawa makanan, maaf ya. Iya, kita nggak bawa makanan. BM. Aku bawa makanan. Nasi padang mau nggak? Strepsil mau. Creatures of my